Ada sikit mana? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما كما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله مولانا العظيم. سورة الانفطار. Setelah selesai kita dan lalu kita surah yang telah kita lalui, surah At-Takwir, diikuti pula dengan surah namanya surah Al-Infitar. Kalau orang mengaji kaedah, infitar ialah masdar daripada kata infatara. Dan dalam Quran sebut iza sama'un fatarat. Nah, bila kita kira kaedah sarah, infatara yang fatiru infitara. Yang biasa kata ba infial. Lalu itu dijadikan nama surah ini surah al-infitar. Apa arti infitar? Itulah arti maknanya pecah. Pecah kemerah. Infitar. Surah ini Makkiyah, surah yang dibasar pada Mekah. Ayat-ayat padanya tu turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita buat perhatian telah beberapa kita lalu, bila kata surah Makkiyah banyak duk menekan dalam bab tauhid. Nah, kita maklum bahawa Nabi SAW dibangkit, dilantik dia jadi rasul di Mekah. Dan di Mekah itu kaum dia Quraisy.
Dan kaum Quraisy ini diterkenal juga dengan jahiliyah. Mereka dalam kejahilan. Sebab apa mereka jahil? Kerana putus ketinggalan Nabi-Nabi Rasul yang mengajar. Lepas pada mati Nabi Allah Ismail, turun menurun anak cucunya tak ada ganti Rasul bukan. Itu menyebabkan jahil. Tapi walaupun mereka itu jahil, dari segi bakar keturunan dia tu lebih. Orang lebihnya tak menyenang kok orang. Jahil suku. Jahil lagi hebat. Kau tak menyenang. Dia pergi dengan bakar dia. Dia bakar Quraisy. Tu dia. Belain dengan yang pergi kembali Ishaq tu. Ni kat Taliyah Ismail. Kat Taliyah Ishaq tu. Pergi siapa ke Yaakob. Tu Israel. Yaakob Israel. Daripada anak cucu Yaakob 12 orang. Anak 12 pecah pada situ. Cucu cicit cecek. Puak Bani Israel. Mereka ini ada Nabi semua. Ganti Nabi-Nabi. Hingga sebut dalam Quran dan tak sebut nama. Beribu-ribu buat dia Nabi. Turun-menurun. Ya turun lah. Tapi pun jadi sombong juga. Pergi lebih buat dia ni buat. Raja-raja buat dia. Buat Nabi-Nabi buat dia. Seolah tak perlu pada orang lain. Dia kata tu pula dah. Sebab tu bila bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak boleh nak terima sebab bahasa lain dia kira bakar lain, kira bakar dia. Tu satu perkara. Lagi pula dia ada kitab sendiri dah tak perlu ada kitab orang lain. Dia kira tu. Dan kitab dia dulu pada Quran lagi banyaklah alasan yang menyebabkan kufur tu. Nah. Buca marinya sombong. Itulah buat sahabat pergi kufur tu. Ucah marinya perasaan. Tu dia tu. Tak ada kira lah bakal lebih tu syukur nikmat. Datang bakal mulia itu diisi Allah Ta'ala. Kita syukur situ. Lepas tu kita nak hidup bangga dengan bakal tak boleh kita syukur nikmat. Maka setengah pada syukur nikmat, apa hak benar kita terima lah. Bakal lebih tu lagi lebih. Kita duduk mulia dah. Bila kita terima hak benar, tambah mulia. Tak. Siapa lebih tak boleh terima hak lain. Itu punah. Itu mula jatuh tu. Kamar dia tak kalah mereka itu saat itu. Duduk dalam kejahilan. Beribu tahun bangkit Nabi Muhammad SAW. Cuba kita gambarkan. Seolah kita ni bangkit celak mata duduk di hulu. Duduk di hutan tertua. Pah. Nak tebah wak kebun tak berat. Sore pula tu. Sore. Orang ramai duduk di semak belaka. Lepas dia main nak tebah tak. Sore tak ada orang sokong tu. Allah. Tapi tebah patulah dia pun. Tebah belah. Sama tahu nama nak kenal kata sungguh dia. Mula makin nak kena hutan. Kita kata tak. Tu dia. Tak weh. Lepas kata kata dia kena lagi lah. Lah orang lain selama kemari tak ada apa. Mari dia tu. Dengan sore. Tapi pertolongan Allah Ta'ala lama-lama licin juga dia. Tebahnya belah wak kakak jadi rumah. Dah. Jadi kebun, jadi apa. Sebab dia. Pegak ni. 20 tahun lebih. Barulah orang kenal malak dia. Tu. Lepas tu saya kena sokong tu. Tulung dia tebah. Menebah. Ditulis kak pula lah. Itulah makna kata kerja orang jadi rasul tu belah tu. Sebab tu lah. Kebanyakan ayat-ayat duk turun ke masa di Mekah belum hijrah tu banyak duk tanam mengenai dengan akidah. Karena mereka itu musyrikin, syirik dengan Allah, nak panggil supaya tauhid. Bina di atas hidup mengaku dah lah sekerat-sekerat tu, bukannya tak mengaku langsung. Bila tanya siapa menjadikan langit bumi, siapa tuan alam ni, dia jawab Allah. Tetapi tempat silap besar bila ibadat tinggal Allah. Itulah. Maka nak tanya hak tu nak jadi satu berlaku. Seperti kita orang mu'min yang kenal ni kan. Siapa tuan menjadi langit tuan Allah? Allah. Maka Allah tu lah yang berhak disembah. Yang disembah tu pun satu tu juga. Nak jadi itu. Tu ada pentah hak uluhiyah ubudiyah tu. Rububiyah tu. Mana tuan yang menjadikan tu satu namanya Allah.
Pahak tu juga yang berhak disembah, yang lain tak ada hak disembah. Allah juga itu ilah. Ini jadi ilah pun satu, rab pun satu. Orang musyrikin betul rab tu Allah, tapi betul ilah, betul ibadat lain. Ketimu musyrikin nama. Di samping musyrikin juga tambah lagi tak percaya adanya kiamat. Hatu nak tanya hak tu. Ini dok royak apabila nak cerah tu. Apa tu rukun iman dia kena beriman dengan Allah. Lepas tu beriman dengan Allah, beriman dengan segala kita Allah. Pak mereka je tak ada kita. Main-main Quran dia tak rekah eh. Nabi kena kata kita Allah tu pun Allah. Ni kita garah ni. Ayo kau takut mereka. Nabi kena kita. Betul letih lah. Rasul ni tak. Ambat tu lebih sangat dia. Nak perkenalkan Allah tu Tuhan yang jadi, tak payah kecek situ. Nak kena kata dia lah berhak disembah, jangan sembah lain, sembah dia. Nak kena tauhid dia. Lepas tu nak kena pula kitab dia, Quran yang nak baca ni kalam dia lah ni. Tak, mereka cek lah, patung lah. Lepas tu kita kena beriman dengan kitab. Lepas tu, diri Muhammad sendiri tu, dia tak aku adalah Rasul Allah. Rasul pun orang apa kita? Saya tengok Allah letih tu. Tu. Nak tanah ne prinsip. Kalau istilah tak boleh bagi. Ne prinsip. Nak tanah tu. Ini sebagai rukun iman tu. Beriman dengan Allah. Beriman dengan segala kitab. Dan beriman dengan diri Rasul tu diri. Apabila dia kita percaya betul kita, dia kata dia bawa kita tu pun punah lah. Kena beriman dengan segala Rasul. Kan mereka itu beriman juga. Balik Yahudi beriman dengan Rasul. Tapi Musa. Nasara, Isa. Bila Muhammad, tak. Kita dah Yesus beriman semua. Tiga situ. Lepas tu naik Yesus beriman dengan segala malaikat. Kerana musyrikin juga selain pada tak percaya bakit, dia kata malaikat anak tina tu. Yang kira tu. Kena duduk pecerah tu pula dah. Kata malaikat tak, satu hamba Allah. Makhluk yang bukan jenis lelaki, bukan jenis perempuan. Asal jadi yang bukan seperti manusia. Kita daripada tanah. Nah, malaikat daripada nur. Bukan jenis lelaki, bukan puan. Dia tak nak tina Allah. Lepas nak tarik waktu supaya kata, bukan dia tak kata gitu. Sahabat tu tubih hukum kata, kalau kita orang mu'min. Kita kata intikak malaikat tu, anak tina Allah. Jadi kufur. Kalau kata malaikat jatah, pasti ulama tak hukum kufur. Kenapa? Kerana di antara sifat jatah dengan betina ni ada kemuliaan. Ada pun betina ni kehinaan, kekurangan. Bila kata malaikat anak betina Allah, dia dapat mengkurangkan. Itu beza hukum tu. Jadi kedua-dua tu salah. Tapi salah pergi kata malaikat betina, salah siapa kufur. Ada pun kata malaikat tu jatah, salah haram. Wajib taubat. Itu beza. Lepas tu nak suruh beriman dengan malaikat. Malaikat bahasa makhluk Allah yang tidak diraka pada Allah. Allah tidak menjadi padanya syahwah. Hanya akal. Itu ngaji situ. Kerana buat jahiliah tu turut belakang tu. Lepas tu pula beriman dengan akhirat. Sebab mereka tak percaya ada akhirat. Kaya itu rukun iman kena. Kena beriman dengan al-yawmil akhir. Lepas tu yang kena beriman dengan qada dan qada. Semua kejadian yang berlaku Allah yang menjadi. Allah tidak menjadi, malaikat Allah tu menentu sedia. Dan Allah tahu segala-gala. Nabi tanya tu. Habis yang ne pokok ni. Kali istilah saya boleh panggil ne prinsip dah. Ne rukun ni. Itulah sahabat tu kata ayat bila kata makiyah banyak dok berkecek hak tauhid. Usuluddin dia panggil. Usuluddin. Ini sebagai asah. Ada pun bila ikut Madinah kau ni tak ada nak kecek anak ada kau ni. Sahabat orang Madinah ni banyak orang alim, puan ulama ramah di sana. Ulama Yahudi, aku Yaman, ulama Nasara, mana ulama-ulama tu ramah. Bila ulama tu ba akhirat tak ada kena itu banyak anak lah. Cuma nanti betul tempat salah sikit-sikit ya. Apa tu banyak dak kecek hak hukum. Bila zalim begini jadi, bila zina begini jadi, bila curi begini buat. Bila menipu dia kata. Itu banyak ke surah dalam nu Madaniyah banyak dah cakap tetap hukum-hukum banyak. Baik. Kita tengok ayat Bismillahirrahmanirrahim.
إِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Alimah tu jadi apa kata jemlah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, itulah jawab bagi semua perkata iza, apabila, apabila. Yang mengaji kata iza ada syarat, iza syartiyah, dia ada iza zarfiyah. Hati iza zarfiyah mana terjemah pada ketika, pada ketika. Nah, ketika masa akan datang. Apa-apa manakala iza syartiyah, apabila begitu nascaya. Dia kena ada jawab. Tak ada jawab tak erti. Nah, dia panggil iza syartiyah. Nah, kita tengok saya kata iza sama'u fatarat, apabila langit itu pecah ia. Apabila langit itu pecah ia. Pecah buat apa tu? Tafsir bagi kerana turun, pecah bagi untuk turun malaikat keliling ahli mahsyar. Kerana kita maklum pula dalam pengajian kita, malaikat itu mereka Allah Ta'ala jadi tempat dia di langit. Nah, di bumi ni tempat gereja. Tugas saya dia, urus saya dia, orang ni kerja bahagian ni, orang ni bahagian ni. Tapi tempat dia di langit, mereka di langit. Apabila siapa masa Allah nak menurunkan segala malaikat untuk nak kawal di bumi, Allah memecahkan langit. Nah, tu maknanya apabila langit itu pecah. Lepas tu keadaan orang mengaji pula iza ada syarat dia apa dia idhafah kepada jumlah fa'liyah. Bila jumlah fa'liyah as-sama'u pada zuhir mubtada, dia panggil jumlah ismiyah. Lalu itulah di segi ulama yang mengikrarkan, dia kata as-sama'u itu jadi fa'il bagi fa'il yang mahzuf. Mentafsir akan mahzuf tu oleh infatara hak sebut tu. Infatara hak ada tu panggil jumlah mufassirah, la mahalla laha min al-i'rab. Asalnya asal pada kaedah iza fataratis sama, apabila pecah oleh langit. Apabila pecah gapo dia lakah dia ambil jawab depan. Apabila pecah langit, alimat nafsun, tu jumlah jawab tu depan. Nascaya dapat ketahuilah nafsun oleh tiap-tiap seorang. Itu kerti di nakirah halaman syarak. Memberi pada umum. Bukan seorang-seorang tertentu. Nafsun. Nascaya dapat ketahui oleh tiap-tiap seorang. Tahu apa? Tahu waktu yang tersebut itu, waktu pecah langit. Tu tahulah akan barang amalan yang telah dikerja dan yang ditakhir. Hak belum kerja. Kita tahu semua. Bila pecah langit, itulah rupanya kiamat. Dengan kiamat, bangkit. Bila bangkit, tahulah. Orang mukmin tahulah. Orang kafir pun tahulah. Kamu dia kita orang mukmin dia tahu dah. Orang panggil tahu secara ilmu yakin. Kamu dia bila siapa berlaku pecah langit sungguh, tahu dengan cara ainul yakin. Tengok dengan mata dia. Sebab kita belum pergi ke Mekah, tahu yakin kata Kaabah ada sana. Tapi tak pernah tengok lagi lah jirim Kaabah tu. Bila pergi Mekah, tengok mata sendiri. Dulu tahu saja lah. Kalau tengok, tengok gambar-gambar kita lah. Lain ni tengok dalam YouTube kan. Tu. Tapi bukan tengok in sendiri lagi. Bila pergi ke Mekah, tengok. Dia panggil ainul yakin. Siapa-siapa orang boleh masuk rapat kucuk Hajar Aswad, boleh duduk bergantung di kelambu, bergantung di jidah, duduk berdoa. Itu satu nak berada hakul yakin. Itu kan misal lebih kurang. Maka kita orang mu'min ni
Yakin. Secara kita tahu, belum tengok dengan mata kepala lagi. Ha, bila pecah langit berlaku kiamat, bakit, situ boleh tengok nanti dengan mata kepala. Alimat nafsu. Ha, situ yakin lah. Apa hak telah kerja, apa hak tak kerja, itu baik di situ. Ha, so, ahunduh pelik pula. Wa izal kawakibu tasarat. Dan apabila segala bintang-bintang itu intasarat, luruh berberah-berah. Ha, nah, intasarat, luruh jatuh ia segala bintang. Ha, jawabnya saat ini juga. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Beberapa syarat, jawabnya satu tu je. Ha, ini dua mengenai dengan hal alam atas. Dia panggil alam, alam ulwi. Ini dia cakap tentang alam sebelah atas. Langit, bita, alam sebelah atas. Mari hak dua belakang telakah ambil ayat dulu. Wa izal biharu fujirat. Dan apabila laut itu dibuka. Fujirat. Dibuka. Buka buka setengah kepada setengah. Jadi bercampur. Bukan laut ni duduk tertebang lagi. Laut ni sekat dengan kapur ni. Lihat sana tu pula laut lah. Tengok ni laut Andaman. Ni laut Autai yang panggil tak. Duduk sekat. Jadi tu kan. Jadi tebing sekali. Allah ni hak ke atas semua ni. Maka ni ada dalam kepercayaan kita dah. Nah. Tu dia. Lepas tu lah kita bersedia kukuhkan iman. Kita percaya dah. Akan jadi begini. Sebab Allah sendiri cerita ni. Benar apa Allah Ta'ala cerita kan. Sadaqallahul Azim. Ini kalam dia ni. Kita hanya dah baca kalam dia dah. Kita baca Quran, baca kalam Allah. Lepas tu kalam Allah bersifat benar. Allah benar. Dusta mustahil. Maka dia ada ayat. Langit akan pecah. Bita akan luruh. Bila pecah luruh, tahulah. Jawab situ. Itu ayat sebelah bawah pula. Air laut akan dibuka setengah pada setengah. Jadi sekali. Kita tengok musim banjir je tak? Kita tengok masa benar kan? Benar tu ke air tak banyak, benar tu. Nampak atas benar. Ni air lah benar ni. Ni benar di sana. Tu carak lah tu. Carak lah sana. Gitu kan? Tapi dia banjir kuat habis straight nampak pulau. Tengok. Pasalnya banjir ke mana? Batas benar tak nampak. Nampak sekali bi. Allah pulau. Hal benar ya. Ataupun kapung ya habis. Selarat apa-apa perabung. Pulau habis. Tak ada dunia ni boleh duduk tengok dah. Tempat-tempat banjir tu. Kita tengok gitu ingat akhirat. Nah, tak suka nak berlaku banjir, belanjir. Tak biasa duduk boh besar situ, boh besar. Duduk boh tempat lain, tempat dia tak biasa selah. Hari tu selah, tak suka. Boleh tengok pak ni akhirat. Tapi tak lupa akhirat, tak lupa akhirat. Tu deh. Ni raya alam bawah pula. Bila bercampur kepada setengah, jadi bercampur air tawar dengan air masin. Dengan air dalam cara, air tawar. Air sungai, air tawar. Agi ke laut, masin. Nah, apabila jadi sekali, bercampur bih air tawar, air masin. Jawabnya, alimat nafsun. So lagi, wa izal kuburu bu'thirat. Dan apabila kubur-kubur itu dibungkar akhir dia. Alah ni kita duk buka gali tanah banyak. Bungkar tu gali lah. Gali dah sekunyuh. Alah mayat tu. Kubur itu dibungkar. Ada pada hari kiamat esok. Segala-gala tu bumi akan dibungkar. Apa-apa dia angin ke? Brut. Orang duk kamu dalam tu tu. Tu baik cokong. Tengok tu. Walaupun dah hancur, tak ada musyikir apa. Dulu kita tak ada dari awal. Tuhan mengadu apa hari ni nak jadi orang macam ni. Lepas kita tak ada syak kita daripada perut ibu. Tak ada syak. Tak kata kan? Bukan dah mengikutlah tanah. Walaupun asal jadi pada tanah, mengikutlah perut ibu. Lepas perut ibu asal apa? Daripada mani. Jadi orang. Hidup nyawa dalam perut. Mana? Tu boleh nyawa. Tu baik duduk luar gini.
Ini bila kita ada Tuhan, tak ada masalah pun. Payah ayat atas kita akan mati, pasti dia alam. Tak ada hak. Benar semuanya. Cuma berasa sekali ni banyak payah-payah. Hanya panggil I pula. Ha, gitu ya. Terklik. Allah Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ayat begitu ya. Yuhyi wa yumiit. Dia menghidup, dia mati. Ha, kan? Bina tak yakin. Ha, ada orang yang ada kupur kerana tak percaya di umbi, tak kenal Allah sebenarnya kenal. Tak kenal Rasul sebenarnya kenal. Kedua, iya kok. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthu aw aba'una al-awwal. Tuhan cerita akhirat esok akan kata, puak mun dulu tak ada ni ada muda kata gini, apabila jadi tanah, tulah hancur pun, takkan nak hidup baru dibakit semula. Tok nenek kita masih dulu akhir dibakit semula. Ha dia. Aw aba'una al-awwal. Menjawab Muhammad pun, innal awwalina wal akhirina la majmu'una ila yaumi ma'lud. Jawab dah lah al-waqi'ah tu. Menjawab Muhammad, hak dulu hak kedek akan bakit semua. Ha, apa muda tekek bila lagi tak satu tekek tu tu hak Allah Taala tak bagi tahu. Tapi tentu akan berlaku. Ha, kita orang mukmin tak ada mesyikir apalah. Cuma kita dengar lagi kita kau bertambah herah, kau bertambah gerung. Ha, dengan gerung tu menyebabkan kita baiki amalan kita, baiki keikhlasan kita dah. Ha, akhlis dinaka yujzikal amalul qalil. Atau pada hadis, kamu membersihkan, menyucikan agamamu, memadai agamamu oleh amal yang sedikit. Tak nanti banyak. Ha, kalau asah tak rak, ha, banyak utuh. Beki boleh kamu membersih boleh kamu agamamu. Jadi kerana menolai hanya dunia sebagai wasilah. Kenderaan tengok ni, kita boleh senang mari duduk jauh, boleh senang mengaji kan, kerana ada kenderaan. Kalau tak ada kenderaan susah. Ha, ingin weh nak pergi atas, nak pergi apa, jalan kaki bukan dia. Ada kenderaan. Kenderaan ni orang panggilnya jadi wasilah untuk kita. Wa bitaghu ilaihi alwasilah. Kamu carilah jalan untuk sampai pada Allah. Kita ada kereta, ada motor. Pak hak ni boleh siapa? Haji bagi kita guna tu kerana nafsu. Hanya perheret kita ni. Hanya pergi melalaikan kita. Dengan ada kemudahan, kemudahan tu heret kita jadi terlupa Tuhan. Terlupa Tuhan. Bila ada kemudahan, kemudahan ni tolong kita pada kebaikan. Ini semua kebajikan. Ada motor, ada kereta. Ni telefon. Dengar ni. Telefon mengaji, dengar. Boleh buka tambah pula. Bula-bula pula dah. Ni ada macam ni. Tapi kalau cuba guna tak kena. Panah telefon kedok kereta kau lain kau kare. Habis bat, tambah bat. Acik seram. Itu kan? Tu dia duk guna. Hari-hari duk wirik penuh. Tak ada guna kau lain penuh. Ni kemudahan tu. Kadang telefon tiga. Panah ni letak, mihak ni seolah. Untuk dunia tu usah. Ugi serugi-uginya. Ada kita masya Allah ada muka ni senang. Tengok gaduh kena dulu kena duduk turut pergi mari. Tak kena turut. Tak. Hello. Tu dia. Berhubung salah. Hello. Kekuat pergi salah. Tanya khabar. Panggil berhubung dah. Tengok ni kemudahan di akhir zaman ni. Kita syukurkan nikmat. Sama-sama guna je. Orang lalai pun guna kemudahan. Kita pun guna kemudahan. Tapi guna demo untuk dunia semata. Guna orang yang tak lalai ni. Dunia akhirat. Atina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati pun hasanah. Ada apa-apa. Bukan kata tak si dunia. Tak si pakai telefon kereta nak jalan kaki. Tu tak reti. Tu lagi rugi. Pasal makna tak betul. Dia tak kena. Tu dunia mana alam, tak apalah kita duduk dalam alam mana ni. Di akhirat dah kan ni. Akhirat mana jalan ni. Tapi kenal dah lah. Mana pergi jalan, nak bayang gabung. Kata betul lah. Tu dia. Tak, tak ada sendiri tu. Pihak orang tak apa dah lah. Tu dia. Ilmu-ilmu ada tak boleh kena tahu bila kena apa dunia. Selera. Biar nak makan daging, beli. Pahal ke apa. Tukar masalah. Baik dia. Allah Ta'ala kata, apabila berlaku kiamat, dia rakyat dalam surah ni, dua hak sakungan Allah sebelah atas,
Dia royak dua hak takut dengan alam sebelah bawah. Dia panggil alam sufli, alamil ulwi. Mana? Royak mengenai langit akan pecah. Royak mengenai bita akan luruh. Lepas tu meroyak hak bawah, air laut akan bercampur dan kubur akan dibungkar. Ha tu hak dua lek bawah. Semua tu alimat nafsu. Ha jadi situ. Apabila kubur itu dibungkar dan hidup segala yang mati dalamnya, dalam kubur. Nah, mana Allah bangkit daripada kubur. Segala kehancuran semua tu Allah Ta'ala himpun, tak ada pelaku. Tengok masa Nabi Ibrahim, dia nak buat musyrik. Nah, bila dia tengok suatu, satu kali dia lalu ke tepi mata. Ada binatang kat atas tengah binatang utar mati. Bila mati di tepi patah juga, ha pian ni kawas umu, kawas burung dak makan bangkai dak. Ha poi binatang mati kalau gitu dah mati benda kelembu tak ada kamu, burung tak burung, ayam dan sebagainya pakak makan. Paha bahasa binatang bawah semut tak semut apa bahasa semut dak makan tu. Lepas tu bila dah tepi patah, air bru naik tiko pasal kan. Bila pasal setelah buat ikan lah, apa dak makan. Ha bila surut pasal hak datang darat ni. Hak nata dah. Jadi burung makannya, jadi makannya dia semut lagi berapa ribu juta semut dok akan tu. Pak ikan pula. Pak tu akan bakil lagu nak juzuk dok dalam laut lagi dok darah dok ha. Nak hipung. Ibrahim tengok tu dia main musyrik dengan Tuhan, minta Tuhan tunjuk kaifiat cara menghidup. Maka Allah Taala kata, "Awalam tu'min?" Mun tak percaya lagi kau Ibrahim? Ada, okey tak percaya. Awalam tu'min? Ada, kami nak bertambah yakin lagi. Yakin dah tapi nak tengok dengan mata. Hak dengan ilmu yakin dah tapi nak tengok dengan ainul yakin pula cara akan hidup. Akhirat esok. Allah Taala kata mu ambil mari burung binatang bersayap. Nak boleh pak bagai. Kata setengah dia ambil ayah bapa, burung merak, ereng, gagak. Dah. Binatang bersayap. Ambil mari pak. Lepas tu mu cicai, mustahlah mencicai weh hancur sekali dengan bulu ke apa. Cicai weh hancur. Kalau ni ingat masuk mesin lah, jadi debu. Tak, jangan lah ni kita masuk mesin, jadi debu weh. Haa, tu dia. Lepas tu, pala tu mengkerak, mempegai lah, pala pak uti tu. Kerak-kerak ambil pala, pala mempegai pak uti. Tubuh mencicai weh habis pak tu. Kau semua sekali. Sudah, menjadi kering, debu. Apabila kering debu tu kan, mugi tepatnya berangi. Di bukit kau di benar pak itu dah. Wah gitu kan, angin prrrr, habis kemarau. Ha tadi. Lepas tu mau panggil Ibrahim. Mau panggil. Ibrahim panggil. Prrrr, naik kokah, 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 kapak. Jadi ayah, jadi ayah. Burung merak, burung merak. Tapi pala tak ada. Lepas lah Ibrahim nak pergi. Apa jadi pak kau? Apa Ibrahim nak cuba panggil ayam lagi. Ya Allah pala merak. Masuk hola pala merak bunuh cacah. Ya kena pala dia. Tengok. Ini tak ada pelik apa kala ni tengok. Dia tengok di YouTube budak dia galik tengok apa. Dia tengok kartun. Lepas kartun tengok dia buat. Kaki dia sasar ni perut popaya. Tak ada. Kartun tu ubat. Pakak budak dia galik ni lah ni. Lah ni daya budak hak ni takkan daya kau lain. Bos saya dah ni hamen itu ah. Tak ada apa tu. Kena gi rebut ambil aku guna mata. Tengok. Gambar katung tu katung macam-macam kata. Katung tak rekod eh kata. Kokeh-kokeh ha jadi orang. Pak kokeh-kokeh jadi rupa kau ni. Itik tak itik kecek habis. Tak ada kan? Tu dia siapa boleh tengoklah katung tikus dengan kucing. Tengok tu. Itu rekod eh. Memang kata ada pelat apa kata. Bipo-bipo jadi nata. Ibrahim bukit kepala. Panggil lagi. Ya Allah, kepala bukit kepala dia. Undur caca-caca. Panggil ayah. Allah, kepala ayah. Pak, takut gelik. Pru juga. Pak-pak. Itu Ibrahim sudah meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya tunjuk dia tengok dengan mata. Dia kata nak bina tak yakin. Itu telah pun berlaku. Kemudian, siapa bila begitu jawab iza
empat tempat itu, tafsir. Jawaiza empat tempat, mula ada alih lepas pada zat. Jawaiza empat tempat itu tadilah iza, iza sama'u fatara, satu iza. Iza yang kedua wa izal kawakib, iza yang ketiga izal bihar, yang keempat izal kubur. Orang mengaji kata iza ada syarat. Bila iza ada syarat, jemlah-jemlah belaka panggil jemlah fi'il syarat pada mahal jazat. Apabila jemlah jawab, ambil apa ada syarat, dia nak pada jawab dia. Ha, jawab dia ni alimat nafsum. Tidak jadi kalam. Apabila langit gugur, jawabnya nascaya. Jumlah nascaya. Jawab izafat tu ialah firman Allah alimat. Qasab kelapa tu khabar muqtada panggil. Jawab ni bermula jawab izah. Ia empat tempat itu ialah permannya Ta'ala alimat nafsun. Itu susun ibarat kita. Bermula jawab izah. Ia empat tempat itu ialah firman Allah alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Apabila langit pecah, nascaya dapat ketahuilah. Juga apabila bita tu luruh, boleh ketahuilah. Apabila air laut tu dihimpunkan, dibukakan, dan juga kubur dibukakan, apabila semua berlaku itu, nascaya dapat ketahuilah oleh tiap-tiap, oleh semua. Tiap-tiap seorang, semua orang tahu bila waktu yang tersebut itu. Tersebut itu tadi waktu pecah langit, waktu luruh bintang, waktu dibuka laut, waktu dibungkar kubur. Ketika itu tahulah akan barang. Tengok ayat sama puku alimat. Boleh tahulah akan barang. Apa barang? Tafsir masduk ma panggil. Amalan. Kerjaan. Maka melekat pi dua amalan tu. Amalan hak bahasa sakut dengan buat. Amalan hak bahasa sakut dengan tinggal. Banyak amal juga. Tengok. Seperti kita kata apa? Bagi maksiat. Disuruh tinggal. Maka tinggal situ. Masalah kata innamal amal juga. Barang amalan yang telah dikerja maqaddamat, yang telah mengerja ia akannya. Tak sama qaddamat. Kalau yang mengaji kaedah kak, qaddamat jemlah silakma. Barang amalan qaddamat yang telah kerja ia. Ayat ada fa'il terkedih mari. Maqaddamat ayah. Ayat terkedihnya hiya. Fa'il dia tu. Barang yang telah kerja ia, ia tiap-tiap seorang. Aikmah nak kedi ma qaddamat hu. Maknanya dalam jumlah barang amalan dia telah kerja ia tiap-tiap seorang akannya akan barang amalan ma qaddamat hu wa akharat, dan yang telah takhir ia tiap-tiap seorang hu akannya akan amalan. Maksudnya hak belum kerja lagi. Supaya kalau orang mengalah, tiba-tiba dia tak berimeh. Itu ma'akharak. Orang berimeh, dia tak berimeh. Itu masalah hak bahasa takhir. Kalau hak bahasa maksiat pula. Wajib atas dia tu semayah. Dia tak semayah. Itu ma'akharak. Kalau dia wajib atas dia puasa, tak puasa. Ma'akharak. Itu nasibah orang mu'min. Nasibah orang kafir kan, hak pokok sekali. Hak wajib atas dia kena berimeh. Tak berimeh. Itu ma'akharak. Aku tahu habis semua. Allah. Itulah. Kita orang yang yakin sampai jelas ada. Allah ada mikir akhirat juga. Mari gerung, mari apa. Habis tu apa-apa fikir. Bila fikir kan jadi tak lajak lah sangat. Derah tempat boleh derah. Laju tempat boleh laju. Tempat tak boleh laju, nak selalu. Ini nak melaju macam. Tepat bahaya apa laju. Dari tak terlupa.
Ha ni ayat mengingatkan nasbah kita orang mukmin bina di atas i'tiqad pegangan kita setiap detik saat tah lagu nilah kita dok pegang. Ambil kata amalan buku sabit dengan akidah ni dia penuh 24 jam. Tak sempat amalan bahasa syariat zuhir ni tengok semaya apa minit ya. 10 minit. Ha kalau kita semaya baca panjang sikit kan 10 minit. Kalau kita tinggal-tinggal banyak hak sunat-sunat tu dah 5 minit sudah. Bagi setengah tak sabar lah. Tengok, batal masa tu. Masa buat kerja, masa tu, masa ni. Tapi kalau buku akidah, 24 jet tak ada. Tak. Email dalam mana? Sama ada kita berkecep kira, tak berkecep kira, duk mikir hadiah, tika mengaji, tika tak mengaji. Pegang dengan kita, Allah Tuhan. Kita akan mati, mati hidup balik. Kita ada kiamat, kita hantar kecah kiamat. Pegangan kita lagu tu. 24 je, tak, ada kita. Ada pun semaya, nak maya setarik. Ada maya setarik 10 minit. Apasal, 12 je. Itu buka. Makan, amangan makan, bismillah. Katu sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Itu amal, bismillah. Makan, alhamdulillah. Itu amal yang bahasa buat tu. Patah bahasa patah. Ha, patah dia juga. Amalan bahasa patah 24 je sungguh. Kita diharamkan zina. Tahu kata zina harap. Patah tak zina. Hak tu 24 je sungguh tu. Lebih je lebih amalan patah. Berjudi kita dak harap. Nipu ke kita dak. Ha, patah tu 24 je sungguh tu. Balik buat sekali-sekala. Ya. Nampak? Habis tak amalan patah tu banyak. Nah, lepas tu kita dah berimeh dah. Kita jaga supaya kita tak tangan imeh. Abang tu nak betul akidah. Nama dia beri memang ada lagi silap akidah tu terlucu. Jadi murtad. Itu dia. Ambil atas orang mu'min, orang hidup dalam untung. Dia tambah amalan soleh pula kan. Allah labuh, kau tambah untung. Kau bagi. Ni Allah Ta'ala kata akitahulah. Patahu tu dua cara. Lagi ketahui dengan tafsil. Bila tu lagi ketahui dengan tafsir? Ketika hisab dia baca suratan. Dia tahu ijma', tahu tafsir. Bahasa kita ke apa? Tahu ijma', tahu cara sepintas lalu. Tahu secara borok. Lepas tu tahu secara huraiyat. Maka Tuhan kata, alimat nafsum ma qaddamat wa akhara tubik dua. Tahu dengan tafsir. Bila tahu dengan tafsir? Ketika hisab. Dan baca suratan. Tahu bih. Hak kita buat jamai dunia tu. Bila pak tengok, teringat bih. Tafsil satu, satu, satu. Kita nak dak tak boleh. Nah, pak tengok, tahu masa tu, hari tu, sekian, minat sekian. Ada bila catat. Tahu tafsil. Ada pun hak tahu ijma' di ke mana? Ada pun dengan ijma', ada pun ketahui dengan ijma'. Hak tu maka ketika bangkit kubur. Bila dihidup bangkit tu, tahu ijma'. Tahu ijma' mana? Kita ada balasan. Tahu ijma'. Tapi amal apa tu? Tak ingat lagi tu. Bila lagi pak kalau surat baca, ingat habis satu-satu-satu-satu-satu. Tu tahu tafsir. Di mana tahu dengan ijma', maka ketika bangkit kubur itu, sudah lihat dah bekas sa'adah bagi orang mukmin dan syaqawah bagi orang yang kufur. Apa sa'adah? Bahagia. Apa syaqawah? Celaka. Bila bangkit pak, tahu lah dah. Orang kufur, tahu dah kecelakaan yang akan datang. Apabila orang mukmin bangkit pak, kenal dah sa'adah. Kebahagiaan bagi dia. Lepas tu bila pergi siapa masa periksa amalan. Hasil tahu dengan dalam tafsir. Kita terlupa pun ingat habis. Allah, Masya Allah. Ini Quran. Saya beritahu ilmu dalam Quran ni ada segala-galanya. Ya ayat sakut dengan hukum-hukum ni tak ada banyak. Ini dalam 500 ayat lebih kurang. Ulama duk istimbak pada situ. Patah banyak ni ayat nasihat. Ayat ada buat perbandingan supaya kita fikir. Ayat ada kecek hak akhirat, duk goyak azab, duk goyak nikmat. Ni banyak. Ayat cakap hukum tu, ayatul ahkam dia panggil. Tu 4-500 lebih-lebih. Ayat cakap hukum. Lepas tu duk istimbak situ. Capur dengan hadis main pula tu hukum ni. Tengok hukum cakap semaya. Tu misal, cara ayat semaya tu, aqimus salat.
Apa ulama huraikan? Apa arti solat pada lurah daripada syarak? Apa nak tafsir ijmal perintah suruh solat? Apa mana buat ketua? Ayat lain main sikit lah. Hadis pula tunjuk cara buat. Itu dia. Baik. Nah, ini ayat mengenai dengan usuluddin. Apabila begitu, ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ini kiraah jumhur kita. Kiraah apa dia ni? Baca dengan apa? Baca dengan takfih namanya. Fa'adalak. Kiraah apa dia? Asim. Kiraah Hamzah Isai. Baca dengan fa'adalak. Baca ada setengah kiraah baca dengan tasdid. Ma warraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Baca dengan ba' tab'in. Sama dengan sawwa adala. Itu kiraah lain pada tiga qira' tadi. Baik, artinya Tuhan seru, ya ayyuhal insanu, hi manusia. Itu asal terjemahnya tu. Ya ayyuhal insanu, hai manusia. Jenis apa manusia mana ni? Tafsirlah. Yang kafir. Itu murah. Dan soal lagi yang maksiat ni, mukmin yang derhaka. Tu kanak ke al insan. Ni pas tengah pada lapar, makna tu umum tapi dipakai makna khusus. Hei orang, hei manusia. Dia sebut sekat tu saja tu melengkapi manusia mukmin kafir, mukmin ya soleh toleh masuk bilah. Tapi ditafsirkan hei manusia, manusia yang kafir. So, tafsir kedua dan yang dan mukmin yang maksiat. Mukmin dia aku panggil. Mukmin di segi amal iman dia tu percaya rukun iman dah cukup 5. Tu mukmin. Lepas tu maksiat segi mana? Segi tak buat hak wajib. Langgar hak haram, tu panggil maksiat yang deraka. Mukmin mengaku sembahyang wajib, mengaku haram zina, tapi tak sembahyang juga dan juga melakukan zina. Di samping mengaku haram, tu panggil mukmin yang maksiat. Masalah ayat ni ditanya ma gharraka, apakah suatu yang menipu ia akan kau? Ma gharraka bi rabbikal kari, apakah yang menipu dan yang memberani akan kau? Ya tulis yang berani gitu lah. Yang memberani akan kau, gapo buat wi engkau tu berani? Sebab kalau orang tahu betul-betul, tak berani nak buat. Tengok orang yang menakut-menakut, dia takut bahaya gini, dia tak berani. Seperti misal tak kadang-kadang, kita makan ubat. Lepas tu, ada orang akak buah, diriakan sebagainya. Kita minat sekali diriakan, apa pun makan ubat. Ubat ni tu, ubat tu makan ubat, pak uji nak. Makan ubat. Dia mau akak diriakan, berani nak akak ubat. Tengah tak berani tu. Tiba-tiba dia tu pakai ubat mari dia makan. Okay. Orang tanya, "Oh, berani nama apa yang memberanikan demo?" Bagi dia ya tak mabuk ngabak. Cara dia pernah tajribah, dia pernah sudi, dia pengajian dia gini-gini ni, cara gini-gini ni, dia tahu cara. Dia je sudi. Sudi-sudi tak ada apa dengan dia. Pok yang makan. Okay. Apa mau berani? Sebab aku berani ya 1 2 3 4. Kita tak berani. Tak berani. Ini pas-pas tu dah tanya, ma gharraka, apa boleh mu berani kupur tak? Kalau kira sahabat bagi nak berani kupur, tak ada. Sahabat mu ada akal untuk fikir, ada berlaku dalil kata Tuhan kuasa. Datang apa mu berani kupur juga? Ma gharraka, apakah yang menipu dan memberanikan kau bi rabbikal karim, dengan Tuhan engkau yang mulia, sehingga engkau derhaka akan dia, akan Tuhan kau
Deraka tu dua, hak besar kali dengan kufur, syirik dan ingkar rasul dan Quran, ingkar bangkit hari kiamat. Ha tu mentabak kufur tu. Ha ada perkara hak mukmin yang maksiat tu, ha nak ingkar dengan mana apa? Dengan mananya tak buat bagi hak wajib. Ha dekat tu. Apa yang memberanikan? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Rabbi Tuhan kau yang mulia tu yang menjadi akan kau daripada Adam, daripada tiada kepada wujud, kepada ada kau. Takkan engkau tak ada? Daripada tak ada kepada ada. Kita mengaku kita tak ada. Cuba kalau kecek bagi 10-10 tahun kita belum ada. Orang muda cerita ni berapa lama dah weh? Eh dalam 60-70 tahun dulu. Pak kita baru 60. Ah oh, kita tak ada lah di kata. Nah. Ha, kalau orang umur 70 ni menurut cerita hak dalam 80 dulu. Ha oh, tak ada lagi orang satu. Ha. Nah, kita mengaku kata kita tak ada. Tak ada. Patutlah ni ada. Siapa yang mengada daripada tiada? Terkelip pada Allah. Apa bila, bila kita orang mukminnya tak ada buta mata hati ke? Samalah tak ada kita dulu. Adalah ni dengan tak ada lepas mati ni. Akhir abaki ada lepas mati. Ada tu sumpah ya. Sebab tu Allah yang kuasa. Kita tak ada sikit. Ha, tapi dia kena pergi mata hati situ. Ya, ya hancur nak hidup balik. Ah, dia jadi hari yang menolak betul dah. Fasawaka. Bila dia menjadi akan kau. Fasawaka. Maka menyama ia Tuhan kau tu. Akan kau, akan kejadian kau. Selamat segala anggota. Haa, nak. Kuasanya tengok Allah ni. Kuasa. Pandai dia buat kena pada tempat. Haa. Fa'adalaka, maka mengadil ia akan kejadian. Makna mengadil munasabah segala anggota. Nah, dengan segala anggota. Tiada tangan atau kaki itu panjang pendek. Hanya tengok, orang ni tubuh rendah tak ni, ha, tangannya pada. Tak, orang ni tubuh tinggi, ha, kata tubuh dia tak ni pada dia. Jadi kenalah. Tak ada kata wak tangih lek kanan tu dekat dengan kaki betih. Hak le solat ni nya waktu ya. Tak ada lah. Eh, sampai tekala Tuhan nak zuhir pelat sikit pak jadi pelat. Ah tu kat tu baik berita lah ni. Engak orang nak pelat. Tangan panjang sebelah. Atau kaki panjang pada tangan, atau tangan panjang ada kaki. Pemnata zirafah. Jiraf. Dapat apa dia buat tu malak lagi tapi orang tak ada lagi tu dah. Ha, ini Tuhan dah sebut nikmat-nikmat. Jadi bila mu tengok situ tempat pergi mana? Di kepada Tuhan kuasa. Ha, bila kuasa, apa boleh mu berani kupur? Ha, akhirnya, kata lagi. Fi ayy suratim ma sya'a rakabak. Pada apa rupa yang demikian yang dikanaki itu rakabak susun ia Tuhan kau ka akan kau apa daripada lelaki perempuan. Ha tengok kadang-kadang kita tu ceritalah nak ke anak lelaki nak anak jantan. Ha beranak tu betina. Ha seorang ni nak jantan betina pula. Nah ha kadang-kadang jantan 45 pasal nak nak betina duk jantan yak derek. Jadi bukan turut kita. Ini kata bukan kuasa kita. Ada kata dalil penuh benar. Kali kita boleh atur. Haa ni jatah. Lepas tu nak tina pula. Nak tina lah dua. Mari jatah pula. Lepas tu kita ubik kuatu sungai. Haa ya, ya bahasa tadi ya bijak. Nah, ya bahasa kuatu pula. Hanya Allah Ta'ala kata. Dia tu ikut dia nak buat dengan rupa mana. Daripada lelaki. Daripada mana yang sama. Tubik main rupa lelaki. Perempuan. Apa pula dari segi warna? Ada putih, ada hitam, ada anak hitam belakang. Seorang ni hitam, seorang ni putih. Kadang-kadang mak pak putih kedua, anak tu baik hitam. Hanya siapa, eh menurut mana seko ni? Ayah sedap menurut mana seko ni. Boleh jadi sebab biasa naik atas-atas tu, okey mu kata kau orang nak geru kau. Haa, tak itu ke? Hindi tu kau. Haa, tu dia. Tak nak mesekilah daripada ada hawa belakang. Tapi tu baik main warna macam-macam warna. Daripada satu pokok.
Pak begitu juga Allah Taala menurunkan air hujan. Air yang satu. Tubik mai buah bunga tengok warna hitam, ada kuning, ada merah, ada hijau, ada biru nah. Ha tubik mai warna. Rasa hak masa tu masa, hak kelak tu kelak, hak pahit tu pahit, hak manis tu manis. Masya-Allah jiwa air tu lo ya. Inilah. Ini betul dalil penuh benar untuk nak kenal kata Tuhan Maha Kuasa. Apa mung jadi kupu? Ha, tak tekan situ. Allah, sebab tak ada sabak. Nak ayat talih nak ayat je habis tu sutrik mengaku keadaannya kamilah yang bersalah. Putih, hitam, elok, hudu. Ha, tengok tu. Kadang-kadang ibu apa tak ada elok. Mana jatuh kepada anak elok. Ha, kadang-kadang mau apa je elok. Tapi anak hudu. Siapa setengah tu saya mengaku tak nak dia. Ah, tengok. Kira ingat tahu Allah Subhanahu Wa Taala inilah kuasanya dia. Tinggi rendah tak sama tu. Nah, dah kita dua kan ni, dua beradik ni. Lah, ni tinggi, ni rendah, tekah jauh dua ni. Tak. Kadang-kadang mak pa halus-halus jatuh anak besar. Lah, menua mana ni? Ngegasi bah ni. Nah, itulah Allah. Kita tengok wisapa kepada Tuhan. Sahabat hati dia kata, apa sebab boleh menipukanmu? Sedangkan dalil menunjuk tak ada Tuhan yang Maha Kuasa di dirimu cukup kak. Lepas tu dia kata, kalau bukan kamu terkena tipu dengan kemuliaan Allah. Bahkan, bal tukazzibuna biddin. Tetapi ni bahkan kamu dusta ni mendustakan dengan agama Allah. Hai kafir Mekah, ada satu juz situ. Mendusta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendusta ke Quran, kata Quran bukan kalam Allah, reka ha, dan pula baki hari kiamat mu tak percaya kata baki dan balasa amal mendusta situ lagi dah, sebab itulah kuat lain mu berani tu. Nah, jadi pucat situ lagi. Baik. Nampaknya kena singgah setakat tu dulu. Ini sakut pula dengan atas kita semua ada yang menjaga. Wa inna alaikum lahafizin. Cukup. Wallah. Kita tengok sakut dengan ibadat dulu. Dan tulisnya masalah baca sir. Baca secara perlahan. Kita panggil bahasa kampung atau koho. Nah, baca koho. Dia tubik pula bahasa kampung masing-masing tengah baca kaho. Baca kaho. Ada tengah orang jeli baca koho. Macam itu. Koho. Lepas tu bahasa orang hulu pula baca ko. Tak. Ko jadi ko. Yang buat dah. Jadi baca ko.
Itu bahasa surat baca perlahan. Perlahan-lahan. Sir, lepas tu kita mengaji dhabit dia. Apa makna sir? Mengaji dhabit dia pula. Baca perlahan itu iaitu sekadar memperdengarkan diri sendiri. Ay yusmi'a nafsahu. Bahawa memperdengarkan apa dia akan diri sendiri apa yang dibaca itu. Itu panggil sir. Nah. Kemudian lepas pada tu dia tanya, dia cerita lagi. Terkadang orang di tepi kita tu bunyi sedikit. Misalnya seperti ketika sebut makhraj sin ha sa masalah. Tapi tidak semua bacaan bunyilah bunyi betul sin ya, sin masa susah-susah tu. Nah, ada dekat tepi dia bunyi tu deh, bukan bunyi semua. Itu panggil tak ada nafi ke panggil sid lagilah tu. Kanak kita kata sid tu memperdengar ke diri sendiri. Lepas tu kanak kita memperdengar diri sendiri tu dia ada khilaf tu baik pula. Dengar secara bil fa'li, dengar secara bil quwwah. Apa pula bil fa'li? Nak dengar sungguh. Di telinga kita. Jadi kalau orang telinga berat agak, dia kena besar sikitlah. Sebab kalau dia tak berderas sikit dia tak dengar. Dia telinga berat, dia nak pergi dengar sungguh. Satu kawan kata tak dengar bil quwwah. Apa dengar bil quwwah? Dengar secara menempati. Menempati mana? Sekira kalau dia tu telinga rolek orang ramai, tak tentu dengar dah. Apa cukup. Dia pula dengar bil quwwah ni seperti bising. Hujan tu bata kita zain, si zain. Juga bising lah. Bising menyebabkan tak dengar. Sebab bising, kalau tak bising dengar dah. Ada yang dengar bil quwwah. Mana kita baca taruh tu dengar dah kalau tak sampai bising. Apabila bising tak dengar sebab bising. Maka orang paling syirah dengar bil quwwah namanya. Ala kulihah sekadar we dengar ke diri sendiri. Tu panggil sid. Kalau memperdengar yakni nyata orang keliling kelalau tu dengar nyata butih tu masalah kata jahar. Bismillah. Alhamdulillah. Orang dengar orang nyata orang. Itu masalah jahar. Pada tempat naknya di mana? Tempat nak bila hukum sunat sir kita menjaharkan sampai makruh. Itu belum tilik kepada taswish mengacau mengganggu orang lain. Kalau tilik pada taswih, terkadang lagi ke aridi. Harai kerana ganggu orang lah. Lepas tu dia kena ingat dah. Dia kena ajak-ajak. Dia boleh kita dapat susah baca derah ni Allah. Pada derah ni dia ulang banyak kali pula dah. Pelih dia orang tepi. Tak suka pada dia orang duduk tepi duduk dengan hak dia. Dia duduk baca je dia mana iyakan. Iyakan. Ihdinas sirat, ihdinas sirat al-mustaqim. Kita rapi Fatihah kita faham mana dah weh. Kita hundur bismillah semula. Bapa dekat nak suk hendak ihdinas sirat dia, gaya hak kita. Akhirnya kita sedek kat dia. Tu dia apa kata taswish mengganggu orang lain. Nampak tu kita disuruh ajar-ajar supaya setara ni ke tak mengganggu dia. Sunat sir. Begitulah ditakbir pun sunat sir kecuali imam dan mubaligh. Sebab kadang ganggu orang lain juga. Allahu akbar dia takbir juga. Mak kata imam rokok lah. Rokok. Apa kena ke dia? Itulah. Sebab tu kena jaga sir. Kemudian dia tulis lagi. Apa dia dengar betul susi-susi tu? Ya tak apa. Kerana dia bahasa dia makhraj sin bahasa susi. Kadang-kadang makhraj ha pun. Dia nak ambil ha tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dek tinggal kau jaga-jaga. Ada apa tu? Banyak ni tak masuk dia kata jahat dah lagi. Pada dia ada soal lagi antara jahat dengan si dia ada yang panggil kata pertengahan. Maka pertengahan ni setengah ulama taswirnya pertengahan ni baca pasal timur tenggelam. Di pala ayat terdengarnya tu terai di hujung. Bismillah. Alhamdulillah.
Maliki yaumid din. Tu, pala timur gai, timur gai. Tu paling baca pertengahan antara si antara jahat. Tu nah. Maka tak mengapa sekadar dengan sin tu. Sudah pada tu soal pula. Masalahnya kita tidak sengaja. Adakah jadi haram dan luput pahala baca sin? Lah nah. Kita tidak sengaja. Adakah jadi haram? Saya kata dan luput pahala sin, pahala baca sin, kita tak ada sengaja. Kau nak betul sin kan? Ada hak sin tu dia kena dia kena bunyi semata dah, tidak tak ada makhraj dia. Tak ada sifat dia. Bismillah. Mananya sin? Bismillah. Lah itu kan? Bismillah ada ke sin? Tak ada bila sebut bis. Ha, dia bunyi selalu dah. Sifat dia yang kena mari tu. Nah. Ha, tu kata, tak mana tak panggil kata masuk dalam jahar. baik. Kita halih pada situ pula. Nanti kita cari hak lain dulu. Ada lagi masalah. Hak ni sagut dengan apa ni? Nabi Khidir. Lahir di masa mana? Masa Nabi mana? Itu Allah Alam. Tak ada ayat tahun beranak dia tu tahun mana tak ada ayat. Cuma kita ngaji dalam cerita masa Musa tu kata tu. Hak ditafsirkan kata fawajada abdan. Tu pun bukan itifak. Jumhur ulama tafsir kata fawajada abdan min ibadina Khidir. Nah. Ahal dapat-dapat nama dia. Itu gelaran nama Khidir. Dan pula kita mengaji di segi nama boleh baca situ. Khidir. Khadr dan Khadir. Itu boleh baca tiga. Kalau baca betul Arab. Al-Khadr. Dengan dot mati kha di atas. Satu. Dan boleh baca dengan Al-Khidr. Kha di bawah, dot mati. Ayat ketiga, Al-Khadir. Kha di atas, dot di bawah. Maka, hak masyhur di lidah kita, iaitu hak masyhur di lidah kita, Khidir. Maknanya hak asal kalau baca bahasa Arab Al-Khidr dak mati. Tapi kaedah kita bila hak mati tengah, bila kita nak sebut dia susah nak sebut gitu, lalu kita baris tengah jalan ikut. Cuba dia panggil zikr. Zikr kita panggil apa? Zikir. Kalau Arab bukan zikir, zikr. Wala zikrullahi akbar. Tak ada tahu wala zikirullah ada ni. Dah Arab zikr. Mana kita nak kecek payah, bagi tengah, zikir. Sabar, kita bagi tengah, sabar. Syukur, syukur. Tak asal dia mati tengah. Maka lugah ni tu, Khadir. Kalau kata Khadir, apa satu lugah? Al-Khadir. Tu jadi kita Khadir. Tak? Nabi Khadir mana tu? Asal kapung. Tu Khadir. Dan boleh Al-Khadr. Al-Khadr, kita nak bagi tengah, Khadar. Kalau ada riwayat Nabi Khadar, kita mengaji dah. Kenapa Nabi Khadir tadi? Takut atau hak khadar, hak mana tak bisa dengar, ada dengar Khadir. Tak pula lah. Dia boleh baca tiga. Al-Khadr, kita bagi tengah Khadar. Al-Khadir, tu hak asal. Dan Al-Khidr, Khidir. Itu tiga saja dah. Itu nama gelaran. Nama dia betul, Balya. Bapa dia Malkan. Balya Ibnu Malkan. Gelaran Khidir. Ada pun tahun cara lahir bila, wallahu alam. Agak-agak carilah. jadi masa Nabi Musa tak ada dah. Pas Nabi Musa dulu, pas Nabi kita tu agak 2000 tahun. Lepas tu duk khilaf ulama masih ada sekarang. Jumhur masih ada. Masih ada. jadi tepat naknya gini, bila ulama berkhilaf gini, kalau kita ikat tak ada jadi salah lah. Tu pada ada khilaf. Ikat no? Tak ada dah. Mati dah. Tak ada apa sebab ada kau kata gitu. Tapi sun jumhur ulama kata masih ada. Lepas tu dia tanya pula, pekerjaan Nabi Khidir menjaga dunia.
Oh, jaga dunia. Dah hak menjaga dunia tu puak-puak ni yang panggil malaikat yang mentadbir je. Allah yang menjaga cara hakikat, tapi dia panggil diwakil yang ni jaga bahagian ni, yang ni jaga bahagian ni, bukan mana jaga dunia. Nah. Allah Taala tidak membinasakan dunia selagi ada yang berzikir menyebut Allah. Sebab ada hadis sebut tak akan berlaku kiamat selagi ada hamba sebut Allah. Sebab itulah bila nak kiamat esok Allah mati orang mukmin belum. Karena orang dah sebut Allah di segi hamba manusia, mukmin yang dah sebut Allah. La ilaha illallah. Ha? Syukurah Allah. 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 Itu orang mukmin. Bila tak ada orang mukmin nak sebut Allah, Allah lagi. So Allah kata tak ada dah sebab bagi nak kekal dunia. Sebab datang pada hadis tak akan berlaku kiamat. Hak kata hancur tadi. Selama adanya hamba tu disebut Allah. Maka hamba sebut Allah siapa? Hamba mukmin lah. Maksud hamba daripada manusia. Nah, ada pemelekat tak apalah tu. Nah, hamba daripada manusia. Itu dalam hadis sebut. Sebab itulah dalam hadis juga sebut apabila Allah Ta'ala nak binasa ni. Dia masa tiup sang kekala mukmin tak ada. Mukmin mati sebelum. Allah melepaskan rihin tayyibah. Angin yang harum. Baunya harum. Lagi pula layinah, lembut angin. Seperti misal dalam aircon lah. Air sejuk mari. Serta buat air bau harum. Ha, tak. Boleh kereta kaya-kaya lah. Termasuk dia kereta dia bau sedap. Sejuk pula sampai lekat baju bau tu. Ha, tu angin tu. Akhir Allah Ta'ala akan melepas angin tu. Orang mukmin yang ada masa itu kena angin tu. Mana mati. Ha, mati dengan sebab tu. Malakul maut lah dia cabut nyawa. Ha, tak. Tu kena ada hurai belakang tu. Di waktu metang kau tu. Heret seteri kau ni. Yalah tu. Habis tu kena ada kemudi dia dah. Ada terlebak. Dalam air lah pun ya ada tu kodoh je duduk kemudi. Omok je kau ni. Hadap je gini takut terlikuk. Ada itu kan? Tu dia. Jadi maknanya hadis sebut begitu. Apabila mati habis. Tak ada darah mu'min mana tak ada sebut Allah. Yang ada luka bin luka. Maksudnya syirarun nas. Yang kupu saya ada. Pada masa tu ada budak kecil. Maka bila tak ada dah orang mukmin, tiga tu kat ganah zalim jadi macam-macam. Siapa lagi nak halal? Yang menyebut nama Allah tak ada dah. Lepas tu berzina tak ada kira dah tu. Allah tak ada stop tak boleh mengandung. Sebab kalau ada anak kecil, budak tak ada salah kan. Sekalipun anak zina tapi dia tak ada salah dia. Nah, tempat salahnya balik tu. Ha, maka budak kecil hingga siapa balik. Ha, pakak berzina. Ha, berzina tak mengada, tak ada dah. Budak yang tak salah tak ada. Ha, jadi semua ada salah ketika itulah. Itu dah disebut gitu. Ha, maka segala ulama, aulia, para wali di semua tu mati sebelum tu semua. Ha, tak ada lah. Apa kata pemaku bumi tak ada dah. Ha, jadi ke penyacai bumi pun tak ada dah. Nah, wal jibala autada. Secara zuhirnya bukit itu pemaku bumi, penyacai, mengkejakkan bumi daripada berkocok. Dan penyacai maknawi ulama-ulama. Dia bilang ulama mati, tinggal hak awal. Hak awal ah, bukannya. Lepas tu awal pun ada lagi sebut Allah. Allah mati ke habis. Ah, tak ada lah. Buah habis dah sekeru, mengikat buah habis dah. Pada mau naik tu kocok dah tu. Tu apa lagi? Naik tu hinggu. Sekeru cabut habis. Naik je tu hinggu, tu temulah satu ke utuh pun. Ha, tu nak nampak dari segi zuhir dah. Ha, itulah. Ha, tu Allah alam lah. Saya tanya apa lagi? Lahir lepas daripada rupa raib. Mana ni? Akan lahir masa kiamat atau masa tertentu bagi umat Nabi Muhammad Rasul kita ini. Apa dia? Pekerjaan Nabi Khidir menjaga dunia dan ulama wali sahaja kau. Tanya situ. Nah, jadi tadi bukan mana selagi mana yang ada Allah tewas sabah itulah. Janji daripada dia tak binasa. Nah. Daya kira ginilah. Rumah nak kukuh, kebun nak jadi elak. Tak ada yang bela tu molek.
Dalam anak cucu ramah-ramah mati tak ada biar padu ke rumah tu no. Ada sore duk telur sipai rumah. Tak nampak siap rumah tu. Walaupun orang malah sipai biar rasa senar tengok. Yang nak tengok rumah dia siap. Dia tak sipai. Dia kabung-kabung ada yang jurup siap ada. Kabung-kabung-kabung dia pergi. Mari ni sipai. Dia klik dia kabung-kabung-kabung dia pergi. Ini mari sipai. Ini malak semua rumah tu. Walaupun ada reju kabung, ada reju nyipai. Orang ni main kenak-kenak-kenak, hak ni tanah. Hak ni mari cabut, hak lain mari tanah. Selagi dah ada begitu, dah selamat lagi lah. Bos apa masa nak kenak-kenak, tak ada orang tanah, hak cabut je dah ada. Orang nak berdiru tak ada dah. Berubah bikin pula ada. Haa, tu dia. Nanti-nanti jalan rusak orang tak ada tu. Hati ibarat. Maka orangnya rusak telah. Kalau mentabak orang ikhwah, ulama, awliya. Kenapa? Kerana ni orang dah jaga agama apa ni? Nah, ni dah jaga agama ni. Ulama, awliya. Kerana orang ni ikhlas hati dengan Allah. Tu orang ni nak jaga ni. Apabila tak ada, salah tak ada berjaga. Ada lagi secara umum. Secara umum dah lagi. Lepas tu dia sampai masa dia terhapu habis hak umum tu pun. Tak ada dah. Sahabat telah dia kata, tak berlaku kiamat selama ada orang yang menyebut Allah. Paling kurang, Allah. Allah. Ada dua ayat dengan sahabat, dia jahil ke zaman, kadang-kadang nak semaya tak anak. Tapi la ilah illallah masih ada. Tu tiru menana tu. Tiru menana tu. Seolah-olah kata, air carak lain krimi dah. Ada dia telaga tu sikit dah lain lah boleh duk minum lagi. Orang dahaga-dahaga dah minum dah sudah telaga. Kering hak tu habis dah. Dahaga habis hak lain. Ibadat itu dah. Tu buat perbandingan. Baik. Lepas tu kita mari ke hak ni panjang sikit. Nombor pun cerita. Kita ada tinggal tak di akhir ni. Ya. Hak ni sepanak. Hendak semaya sunat, adakah kena yakin? Yakin tu cerak, tak mesti yakin zan daripada. Adakah kena yakin? Kena cerak dah, tak mesti zan je tak pada. Kuat sekolah, tidak ada kodok. Makna tidak ada terlekat. Ingat-ingat kita itu semaya daripada budak lagi. Belum balik lagi. Ataupun kita mari semaya, ingat-ingat semaya tu umur dah lepas 15 baru nak semaya. Mana kata sebelum tu adalah setahun dua tu. Tu dia panggil. Lepas tu kita qada. Qada zan kita cukup. Sudah. Tak mesti kena yakin. Ataupun qada zan jua ni ada dah. Ya, cukup dengan zan je. Kita juga qada-qada, zan kuat di hati kita kata lepas. Supaya kita bayar hotel lah. Kadang-kadang mari tak ingat. Tanya tu hotel. Habis lagi lah hotel yang mahu bayar. Dia pun tak ingat. Rasa-rasa sepah habis dah. Rasa-rasa sepah habis dah. Apalagi zan tu kuat lagi. Habis dah pada zan. Tak apa lah. Tu dia. Lepas tu kalau terkedir. Bila kita zan, dia cukup lah dengan zan tu. Terkedir kalau ada lagi pada wakil. Semoga dia maaf. Nampak tengok dia zat. Habis dah dah. Supaya habis dah. Habis dah. Lepas tu terkedir. Kalau ada lagi sikit tak apalah. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maha pemurah. Maha penyayang. Kita bayar. Bersungguh-sungguh bayar. Kalau kata ada terlekat lagi. Ya maha pemurah. Nampak kita sungguh. Hatilah kata kemurah ya Allah ta'ala. Dah. Jangan kita harap mata kemurah-murah. Hak lekat tak bayar. Harap je apung. Waktu tak harap sikit. Walaupun Tuhan tu yang nak apung boleh saja dia tu. Sebab dia janji kata dia ampun dosa daripada kupu bagi mereka yang dia kena. Tak apalah terkedir ke kena apung. Terkedir saya lagi. Kalau dia tak apung. Tu kita buat menjadi takut tu. Apung muncul lah. Kalau tak apung. Tu kena buku kalu. Sebab dia pun kata dengan betulnya. Betul sekira dia kena. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dia ampun dosa lain pada kufur bagi mereka yang ia kehendak ke ampun. Dia kehendak ke ampun, dia ampun. Maknanya kalau tak kehendak ampun, tak apa hal tu tergedih kau tak ampun tu berat. Sebab tu disi ahli sufi orang arif. Dia tak bagi dah dosa tu kepada kecil dan besar.
Ya tilik betul mana? Tilik betul tua. Tua una-una tu Allah yang maha besar. Tilik pada Allah maha besar, kita ni hamba. Sehino-hinonya hamba. Bila kita buat salah dengan dia, kebesaran dia tu kira besar mata buat salah dengan orang besar ni. Tak sempat buat salah dengan orang tamat dah. Ya tak? Boleh kira besar kecil. Tapi buat salah dengan orang besar ni kak? Besar mata, ya besar. Nah, ini Allah maha besar. Kita pergi salah dengan dia, bakal besar asal bila kecil. Tapi kalau tilik kepada kemurahan dia, besar mana pun kecil. Mana? Jadi apa? Tak mana pun tak ada, pun tak ada dosa. Ah, apa dia pada harap tu tinggi, takut tu pun tinggi. Arti sama. Khauf dia rajak tu sama. Harap ke tahap apa pun tinggi. Dah. Bimbang Tuhan marah pun tinggi. Ha, maka dua dia ke sama. Dua sayap tu best pun. Ha, tapi kalau nak sebah dengan akhir zaman ni, dia panggil zaman dia banyak nipis imannya, dia banyak berani kepada maksiat, dipenuhi pula dengan maksiat, maka kita kena berat kuf daripada rajak. Kita kena duduk balik takut lebih kuat sikit daripada harap. Nah, kalau kata persen ke, 90% balik takut, 40% balik harap. Ah, kita pergi berat ke balik takut sikit. Supaya nak jaga, nak kawal diri. Dan walau bagaimana sekalipun, datang pada hadis, masalul ummati masalul matar. Perumpamaan umatku, yakni umat yang terima umatul ijabah. Nabi banding SAW perumpamaan air hujan. Pemak air hujan. La yudrahu, la yudra, tidak diketahui kan. Awaluhu khid am akhiruhu. Hayat awal ke hayat akhir. Dan satu lagi tengah. Jadi maksudnya nak ayat kata umat dia ni dia puji umat yang beriman. Hak dia awal ada kelebihan. Hak di tengah pun ada kelebihan dan juga hak akhir pun ada kelebihan. Kelebihan tak sama. Hak orang awal macam sahabat, kelebihan dia boleh duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali dengan dia, tolong basarah dengan dia, Allah tingginya. Maksiat yang berlaku tak sebegitu sangat sebab kekuatan masa tu. Nah, ha, tengok tu seolah-olah kata hak yang hak yang balik kubur tak banyak tengok sangat kekuatan masa tu. Ha, lebih segitu. Ha, mari pula ke dia tu. Ha, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Ha, kok tengah timbul macam-macam sebahak bangun mempertahankan. Kelebihan cara tu. Nah, ha, mari di zaman kita ni akhir penuh dengan dengan pada maksiat banyak. Ha, boleh jaga kawal, oh lebih pada tu. Sebab tidak ibarat, ha, setengah ibarat macam garam di dalam air. Sedangkan garam daripada air laut. Bila kita bubuh dalam air, tak ada hancur. Tiba-tiba tak hancur. Oh, lebih ni kali ni. Tak hancur. Boleh air tak hancur. Ada nak kelebihan orang ke zaman. Nak jatuh tak kelebihan tak ada semua. Susah sini, senang betul ni. Senang betul tu, susah betul ni. Orang dulu, susah di segi nak duduk jalan kaki. Tapi senang di segi kesihatan. Jalan tu baik peluh orang semua. Dia matang jalan kaki. Bukan jalan saja, pikul susu lagi kulit. Oh, ada sehat. Tak ada. Alah ni tak pun motor pun tu kulit. Haa, kena duduk menguruk. Beli kursi YSM menguruk. Itu ke? Dah berjalan dengan punggung sama. Lengah, lupus, sakit, bingat-bingat. Haa. Lepas tu senang pergi cepat, sum, pergi sum mari. Tapi kat motor, ha, berapa-berapa minyak nak pukul. Tu baik pak, nak duit. Tak ada ke? Kalau lihat sana pula, pak, bayar tu. Di situ bayar tu. Allah senang tapi kan ha senang tak tapi apa ringgit ini ha 20 30 300 susah segitu. Ha, kita duduk bandar ha senang mandi satu air semua air apeti apa apeli semua kau pak siapa surat 5000 tahun ni Allah kita kan berat nak bayar apa dia buat air telaga. Ha, dia nak kata susah bucu tu senang bucu ni orang dekat kampung susah tu gelak situ senang betul ni. Jadi ala kulihat supoh Allah Ta'ala buat tu. Ha, tu nampaklah kata umatku seperti air hujan. Ada keberkatan semuanya. Ada beri pedah semuanya air hujan ni. Boleh menyuburkan, menyubur. Awal, tengah, akhir. Ha, ni supaya apa ni? Kita, apa hadis tarik pada kita.
Nah, kelebih hari akhir zaman belah ni. Dalam menghadapi kecemasan macam-macam akhir zaman. Orang boleh sabar kuat, boleh jaga agama kuat, oh kelebih. Cukup hari awal dulu untuk nak membangunkan agama tu bukan main tu. Nah, cukup hari nak buka hotel je lah nah. Dulu tu, mari dengan dalam kaki mikro nak boleh jadikan kebun lah ni. Susah cara tu. Kelebihan dia segitu. Siapa jadi kebun, jadi kampung, jadi bandar ke hulu. Pemain kita orang belakang, jaga pula tu. Jaga pula tu. Itulah bandingnya. Kelebihan ada masing-masing. Oleh jadi makian, maknanya kita kena ambil pahal agama. Sebab tu datang waris juga pada hadis. Khia apa dia? An-nasu. Apa nama? Allah menjadikan manusia tu segala ma'dan. Inna Allah ja'alan nas ma'adina. Allah menjadikan manusia tu menjadikan ma'dan. Apa ma'dan? Tempat galian macam biji. Kita manusia ni macam ma'dan. Apa ma'dan? Tempat galian biji. Biji emas, biji perak, biji besi. Nah, macam-macam biji. Tempat gali tu situ. Maka kita manusia dia ada tempat galian biji. Soalah gitu. Khiyaruhum fil jahiliyati. Khiyaruhum bil Islam. Iza faqihu. Satu baca, iza faqihu. Apa dia? Orang yang terpilih zaman jahiliyah, walaupun jahiliyah, tapi dia pekat orang kena ma'al. Maka apabila Islam datang, dia pun terlebih sepatu apabila faham agama. Nampak? Nasabik tengok Sayyidina Umar. Dia orang baikkan. Macam singa dalam jahiliyah dulu. Kenapa orang berapa baikkan? Bila dia masuk Islam, baikkan dia tak ada suruh berhenti, baikkan tak ada apa. Tapi bila faham agama, baikkan dia kena ada tepat. Sekarang belum kita masuk agama, baikkan juga. Ada kira nak apa orang tak berani semua. Bahawa bila kita mah jiwa agama, baikkan juga. Baikkan itu guna apa lain. Siapa tak semaya, orang takut apa tu. Tak kata kan? Siapa nak buat maksiat apa, orang takut. Berhenti-berhenti sahabat dia. Maka yang paling apa tu? Qiyaruhum fil jahiliyah, qiyaruhum fil Islam. Iza faqihu. Kata dia. Orang kaya. Dalam masa kita dalam jahil dulu, kaya kita guna terus sekarang hati. Baru kita mengaji agama, kita guna kena dengan tepat. Support. Sejarah. Di mana kata, izafafihu apabila faham hukum agama. Lepas tu, oh, ni dia tanya, bagaimana nak wi itu lagi? Nak wi, payah nak baca. Bagaimanakah nak beri hati itu, tak tulis lagu ni, jadi tukar nama ayat. Nak tulis itu, jadi ayat. Bagaimanakah nak wi hati itu, ya nak kotor dah, tapi tulis jadi ayat. Bagaimanakah nak beri hati itu, hati kan, hati ayah. Kalau tu kita tulis tu aja ayah pula dah. Sebab tukar tu. Dia ada tulis titik lah. Ayah. Bapak lah mudah dah. Bagaimanakah nak beri hati bapak kami tu lembut. Tu dia dah. Tu satu susah kita selaku anak dah. Tak ada apalah. Kita sebagai anak. Ya boleh bentuk nasihat. Ya boleh. Nak tunjuk ajar dia tak boleh. Pakai kurang beradab. Nah, kita nak guna kelimah nak ajar pak tu. Tak boleh, jahat ada. Nasihat tak apa. Adik nasihat ke abai boleh. Murid nasihat ke guru boleh. Rakyat nasihat pada pemimpin boleh. Anak nasihat pada ibu bapa boleh. Cucu nasihat pada nenek boleh. Ada pun tunjuk ajar, itu pun berada. Boleh bapak boleh kata, budak ni aku nak ajar sikit. Tak apa. Kita anak, ya aku ni aku nak ajar sikit. Jatah. Kurang beradab. Ada tu, bahasa ni kurang beradab. Nasihat tak apa. Nasihat tak apa. Maka nasihat tu sahabat agama ad-dinun nasihat. Agama ialah nasihat. Apa arti nasihat? Nasihat-nasihat tu ialah menyucikan. Maka, orang ni atas panah-panah kata tu. Dia kadang-kadang dia patah ke kan? Pak kita berani bekai. Tapi kadang dia patah ke anak. Bila anak kecek kena. Dia menengung. Walaupun sekali-sekala dia tak tunjuk beralah dengan anak. Tapi lepas dia tahu anak kata dia buat berakal dengan anak. Lepas dia mikir.
Kena anak kata. Ha, ha, tapi nak panah-panahlah cara nasihat. Ha, lah tu. Nasihat tak apa. Nah, maka cara nasihat tak atas panah-panahlah. Eh? Nah, maka kalau kita nasihat, itu kebajikan. Kerana ad-dinun nasihat. Boleh terima, tak boleh terima soal lain. Tak saya fikir situ boleh terima. Cuma kita pandai cara daripada apa. Apa kita nak guna dari segi hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kamu ajaklah segala manusia di secara bijak pandai. Dia panggil pakal. Anak pakal ni payah ni. Cepat bomo yang pakal. Dia tak pakai ubat. Pocok ubat tak jadi apa tak jadi. Bomo pakal dia bagi kata-kata. Nasihat. Hila orang sakit. Nah, dia panggil pakal. Mahal. Nah. Ha, ni pun sepatutlah ibu bapa yang baikkan yang gerak perintah ini, ha, kita gunalah nasihat. Boleh, tak ada salah dan nasihat. Dia boleh terima, ha, dia tak boleh terima, tu lain hak. Sebab ia membuka taufik hidayah bukan sesiapa selain pada Allah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Asalnya hadis Nabi SAW kata pada Sayyidina Ali. Ha, setelah dia serah bendera pada satu kali naik perang Khaibar. Pada satu petang dia kata, keesokan aku nak serah bendera kepada satu orang yang kasih akan Allah dan Rasul, dan Allah Rasul kasih ke orang itu. Aku akan serah bendera ke orang itu. Wah, sahabat nak tengok, siapa? Siapa yang nak pergi, siapa ni? Ada nak tu, nak dah, rasa dia dah. Nanti tengok esok. Lepas cerah esok, dia tanya mana Ali? Ah, tanya mana Ali? Buat sahabat jawab, Ali dah sakit mata ya Rasulullah. Ah, ambil dia mari. Dia mau ambil Ali mari. Ah, ya Ali, dia sapu mata Ali. Ah, berdoa. Mula daripada situ tak pernah Ali sakit mata lagi. Ah, lepas tu dia ambil bendera, suruh ke Ali. Ah, ani tahu kata kelebihan Ali. Asal betul orang Syiah itu dan kelajak anak tu. Nah, biar kita kena jaga tak akidah ahli sunnah mula. Sahabi kan nujum. Sahabat-sahabatku semua perbitan langit pelaka. Cuma ini kelebihan dia ni segini. Kelebihan orang ni segini. Tapi ketika kita ahli sunnah, sahabat yang lebih utama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kata tengah Ali dan Uthman. Tapi orang jumhur kan? Nah, Uthman, Ali. Itu dia. Baik. Ini kelebihan Ali. Serah dia. Padahal Ali tanya, bagaimana Rasulullah nak pergi serai situ kah? Dia terkini, pergi dengan cara bertolak asuh. Jangan guna kekasaran. Pergi secara berlemah lembut. Ya Ali ni, sakit orangnya. Tak kata kan? Secara berlemah lembut. Memberiti setempat, mengajak agapa tu, panggil agapa tu supaya berimik. Beri dengan alasan, dengan hujah, hurai, wibahat. Apabila dia terima dah Ali, mak ajar cara dia semaya. Bila dia pandai dah, mak ajar kalau ada harta, ajar keluar zakat. Dua tiga pokok tu dulu. Kalau perdu dia tu tak sanggup nak terima, situ. Bolehlah. Lepas tu lah dia kata, la ayyahdiyallahu bika. Sesungguhnya, demi Allah, sungguhnya Allah tunjuk hidayah ke satu orang bika sebab mung Ali. Kebajikan bagi membesar lebih pada dunia dan sisi dunia. Itu mana kata, cara berhidayah Allah Ta'ala. Hanya kita sebagai sahabat nasihat saja. Bapak sebagai bapak. Kita nasihat. Ya. Itu dia. Hati gunalah kawan-kawan. Ayah, bila lagi ayah. Rezeki tengah ni, atau hari ke ayah ni Allah. Siapa pun boleh mengaji dengan sahabat ayah ni Allah gini. Tapi ayah nampak kot semaya tu kurang lagi. Bila lagi. Ui budak ni. Kita senyap setelah. Ada pula apa. Dia je kau tunduk dia. Jangan hai. Tak boleh. Nampak tak? Itu dia. Ya, betul nanti semula pula. Tengah arum dia. Itu dia. Itulah syarat pun ajar supaya kita tu atas hikmah mau'izzah hasanah tunjuk ajar yang elok. Lepas tu sedang mula surat soalan pun dah cukup. Ada lagi hak panjang so ni tak ada dah dengan masa. Panjang ni rupa dengan cerita dia yang sini panjang tak ada dah. Kebetulan kita ni
tak ada bawa kitab tu. Ditukar ambil kitab lain. Ha, kita tengok, ha, tak ada kitab tu. Itu saja kedua. Tapi kalau masa lagi tak apa, kita boleh pinjam baca. Masa kita cukup dah dulu dah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada satu nama sudah kita diatakan di sini. Namanya Haji Muawiyah bin Haji Haji Muawiyah bin Haji